Puisi ini kami dedikasikan untuk para tenaga medis yang sedang berjuang, tim kepolisian dan pemerintahan yang sedang memantau, pasien virus corona yang sedang melawan, dan kita di rumah aja yang sedang berdoa. Teruntuk kawan dan rekan, saat ini virus sangat sulit dikendalikan. Di saat tenaga medis semakin kewalahan, prajurit negara pun semakin sibuk mengamankan. Di saat segala kegiatan di luar rumah libur dan dihentikan, di saat itu pun masyarakat berbondong-bondong untuk liburan. Kawan, Ibu Pertiwi sedang dirundung pilu, tenaga medis sibuk mencari cara jitu. Mereka bahkan tak kembali ke rumah dulu. Tapi kita, di rumah saja pun tidak mau. Kita terlalu tidak tahu diri. Tenaga medis sedang berjuang setengah mati. Polisi berpatroli ke sana dan kemari. Pemerintah memantau dengan penuh hati-hati. Namun balasan kita hanyalah Tuhan yang memegang takdir mati. Di mana-mana polisi mulai mengamankan. Mengamankan kita yang masih berkeliaran. Mengamankan kita yang masih tidak mendengarkan. Ingatlah, wabah ini bukanlah hal yang patut disepelekan. Kawan-kawan, virus ini memang harus dilawan. Kita lawan dengan mengikuti arahan pihak kesehatan. Sungguh, kunci utama terhindar adalah ketaatan. Kita harus sadar, bumi selama ini sudah terlalu padat. Tanpa sadar, pekerjaan berat berjalan tak ada rehat. Kini saatnya bumi menghentikan kegiatan, agar bumi lepas dari ancaman kehancuran. Mari, saatnya kita beristirahat dari pekerjaan yang membuat penat. Di rumah aja adalah salah satu bentuk taat, agar kita senantiasa sehat dan selamat.